Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberi rumah sehat. Oke, hari ini kita akan berjalan-jalan menyusur jalan ini penghubung antara Kecamatan Tambak menuju Tambak Banyumas ya, menuju ke Kecamatan Ayah Kebumen. Sekaligus jalan ini merupakan jalur alternatif menuju ke Gua Jati Jejar dan juga ke Pantai Ayah, ke Pantai Logending. Suasananya adalah seperti ini. Jalannya lumayan lebar dan juga mulus. Dan ini apa namanya kalau lewat Rowo Kele itu yang perbatasan dengan Kebumen Banyumas itu kan jalannya agak nyerong-nyerong ya, masih nyerong, mungkin nanti agak berbelok-belok. Nah ini kalau dari Pasar Tambak nanti ke barat sedikit ada perempatan, nah itu lurus terus nanti tembus sampai ke itu apa nih, pusat ibu kota Kecamatan Ayah, yaitu di Nembang Sari. Nah di Nembang Sari tersebut nanti itu apa namanya, nah langsung kan belok ke kiri lurus, kemudian belok ke kiri sedikit dan sampailah ke pintu gerbang Gua Jati Jajar. Nanti ada pertigaan belok kiri ya, yang lurus ini nanti menuju ke adalah Pantai Ayah atau Pantai Logending, juga bisa Pantai Jetis Cilacap. Tadi kita yang pertama ada Pertashop Pertamina, itu yang SPBU nya itu masuk ke desa Karangpucung. Kemudian ini kita udah masuk ke desa Lubang Sari, Kecamatan Tambak Banyumas ya. Suasananya seperti ini. Nah, melihat suasana yang pemandangannya itu dari jauh kelihatan itu deretan pegunungan yang pegunungan perbukitan yang nanti menuju ke pantai menganti ya. Ini adalah hari itu kan adalah itu apa namanya dari desa Lubang Sari, sebelah kiri adalah SD Lubang Sari. Nah, ini setelah itu kita melewati bulak yang sangat panjang yang menghubungkan antara dua desa, yaitu desa Bayabulung ya, jadi masuk ke desa Bayabulung dan di desa Lubang Sari. Desa Bayawulung ini merupakan desa terakhir yang terletak di sebelah paling selatan dari Kecamatan Tambak menuju nanti perbatasan dengan desa Nembang Sari, Kabupaten Bume. Ini gula ini sangat panjang, jadi banyak kan karena ini udah lumayan jauh dari Tambak Banyumas, anak-anak Bayawulung walaupun masuk ke Kecamatan Tambak Banyumas banyak yang sekolah ke daerah ini apa namanya Ayah atau ibu kota kecamatan ini terletak di desa Nembang Sari ya, yang sangat panjang sekali, ini sangat jauh. Oke, suasananya seperti ini, masih bulat ya, bulatnya sangat panjang. Ini banyak terdapat nih Bayawulung rawa-rawa ya, jadi kalau musim penghujan ini sawahnya agak sedikit banyak airnya. Nah, seperti kiri seperti istilah cebung, seperti berawa-rawa. Nah depan ini adalah jembatan. Nah, jembatan ini merupakan jembatan penghubung antara dua apa namanya kecamatan dan dua kabupaten sekaligus, antara Kecamatan Tambak dengan Kecamatan Ayah. Dan kira kita ini sudah masuk wilayah Kabupaten Kebumen ya. Jadi kalau teman-teman mau cari jalan alternatif menuju ke Pantai Ayah atau mungkin Gua Jati Jajar, lewat sini lebih dekat dan juga lebih singkat, lurus, tidak berbelok-belok, tidak berkelak-kelok, juga tidak melewati apa namanya ya
istilahnya itu apa namanya, tidak melewati jalan yang berliku-liku sehingga bisa lebih mempercepat lah istilahnya. Oke teman-teman, kiranya yang bisa kita sampaikan hari ini memberikan sedikit referensi jalan alternatif menuju ke Pantai Ayah atau Buah Jadi Jejar. Ini teman-teman bisa lewat sini. Banyak betul kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga referensi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya sampai sini. Oke, sampai nanti teman-teman menuju tepat di pertigaan di Demang Sari, Kecamatan Ayah. Di pertigaan tersebut lalu belok kanan sedikit, kurang lebih sekitar ya berapa ya, 30-40 meteran lah, nanti belok ke kiri terus nanti tunggu sampai ke Pantai Ayah. Sekian ya, ciao, arrivederci. Ini pertigaan. Jumpa lagi ya.